Saya tadi ada sebelum ni bincang dengan Ustaz Nizam tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kan Quran bercerita kan, apabila Nabi Allah Ibrahim tengok apa bintang dan falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin falamma ra'a al-qamara bazighan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akuna min al-qawmin dhalim falamma ra'a al-shamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar kan falamma afalat qala ya qawmi inni bari'un mimma tushrikun kan. Dia kata apabila dia tengok bintang, dia kata ini Tuhan ku. Quran merakamkan perkataan tu. Apabila ia hilang, tapi Ustaz Nito kata ahli falsafah cuba tafsirkan ia tidak bergerak kan. Tapi dia nampak ini Tuhan ku. Dan itu satu lagi fitrah dia, yang dilihat, yang dicarinya di atas, tak dicarinya di bawah. kan. Apabila dia hilang, dia kata aku tak suka pada yang hilang. Apabila dia melihat bulan, dia menyatakan ini Tuhanku. Apabila bulan hilang, dia kata jika Allah tak tunjuk, beri petunjuk pada aku, nasi aku termasuk kalangan kaum yang sesat. Apabila dia melihat matahari besar, dia kata ini Tuhanku, ini lebih besar. Al-Quran tak menafikan itu tu. Masalah soal jihad, soal apa. Tapi yang Ibrahim kata, Ibrahim tak setuju kerana falamma afalat, bila dia hilang. Itu Ibrahim yang mengucapkan. Soalnya kerana dia tak mau Tuhan yang sudah tidak ada. Tuhan yang tidak wujud. Saya dengar juga Dr. Mazhar, Sahibus Samaha, Dato' Asri, membawa kisah Nabi Ibrahim tentang hadza rabbi, kan? Ini Tuhan. Kita semua dah pernah baca ayat tersebut. Tapi kita tengok istidlal yang dibawa oleh Dr. Mazhar adalah apa? Jihad. Hilang. Jihad tu semua lah satu. Lepas tu dia kata, oh, sebab apa? Nabi Ibrahim tak boleh menganggap bintang ni sebagai Tuhan kerana dia hilang. Bagi saya, itu adalah istidlal yang agak pelik. Dia bukan sebab isu hilang-hilang sahaja. Sebab kalau nak gunakan tu sebagai hujah, orang boleh kata Allah lagi tak nampak. Kan? Paling tidak pun bintang-bintang ni ada, lepas tu hilang. Allah tak nampak terus. Betul? Dia orang boleh saja kata, kalau gitu Allah tak ada lah. Kan? Istidlal ataupun pendalilan daripada ayat tersebut sebenarnya adalah untuk menunjukkan perubahan. Taghayyur. Sebab kalau nak kata Nabi Ibrahim percaya dia hilang, of course Nabi Ibrahim pun tahu bintang tu dia tak hilang, dia ada. Dia hanya hilang daripada pandangan kita. Betul tak? Takkanlah Nabi Ibrahim begitu jahil, tidak tahu bahawa bintang ni ada je. Hanya kerana matahari je melindungi wujudnya bintang-bintang ni. So isu dia adalah apa? Apa pendalilan tersebut? Jom kita baca. Saya pernah baca 3 ayat tu. Saya nak awak tengok selepas tu. Selepas tu dah ada dia punya jawapan dia. Okay. Apabila malam semakin gelap, dia melihat bintang. Dia kata, hadza rabbi. Okay. Ada para ulama yang kata, hadza rabbi ni bermaksud istifham inkari. Istifham inkari dengan erti, ni Tuhan aku? Okay lah, let's wait and see. Nah, ada macam tu. Ada yang kata, dia cakap, okay, ni Tuhan aku. Bukan dengan erti kata dia tasdiq. Tapi dia setakat untuk berhujah kepada puak-puak ni. So, either or lah, tak ada masalah. Yang penting kita tahu, Nabi Ibrahim tidak beriktikad. This is just debate punya strategi. Okay. Falamma afala qala la'il, sorry. Falamma afala qala la'uhibbul afilin. Bila dia, apa kita kata, set, terbenam. Kita tak kata hilang eh. Bahasa yang digunakan tu bila dia hilang, tidak. Allah kata apabila dia terbenam, maka Nabi Ibrahim kata apa? Aku tak suka sesuatu yang terbenam. Kemudian dia melihat bulan benderang ataupun bulan tu sedang rising,
sedang terbit. Hadza rabbi. Falamma afala, apabila bulan pun terbenam, qala la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Kalaulah bukan kerana Tuhanku telah memberi hidayah kepada aku, aku akan tergolong di dalam golongan yang sesat. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Apabila lihat matahari pula terbit, kata inilah, ini Tuhanku, ini lebih besar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Apabila matahari pun terbenam, Nabi Ibrahim kata apa? Wahai kaumku, aku bebas daripada apa yang kamu syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengannya. Kemudian apa dia jawab lepas tu? Apa dia teruskan? Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatarass samawati wal ard. Aku mengarahkan seluruh jiwa dan raga. Itu takwil juga tu. Sebab takkanlah Nabi Ibrahim arahkan muka dia ke langit kan? Tak, dia mengarahkan seluruh jiwa dan raga. Wajjahtu wajhiya lillazi fatarass samawati wal ard. Dia yang menciptakan langit dan bumi ini. What does that tell you? We're not looking at this apa specific beings moving here and there. Ini semua taghayur, berlaku taghayurat dalam alam ini. Semua benda dalam alam ini berlaku taghayurat. Ini semua bukan Tuhan aku. Tuhan aku adalah yang cipta segala-galanya ini. Yang mencipta utarid, yang mencipta qamar, yang mencipta kaukab ini, yang mencipta syams. Itu maksud dia apa itu? Hazahwa, kalau awak tengok argument ini, dia membawa kepada konsep fatir. Fatir ni apa? Yang mengadakan daripada tidak ada. Khalik, ijad. Ijad. Wa ma ana minal musyrikin. Dan aku tidak termasuk dalam golongan orang yang mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengannya. Jadi bukan isu hilang-hilang. The issue berlaku hudus pada alam ini. Yang fatir tu dia bukan hadis lah. Sebab kalau fatir tu pun hadis, tasalsul. Argument Nabi Ibrahim tak ada punchline. Faham? Ah, dia tahu tersasul je. Mungkin perkataan tersasul tu daripada tersasul tu. Kita tak tahu. Mungkin. So, kalau tengok argument ni betul-betul, dia bukan pasal hilang, tak hilang. Sebab kalau isu hilang, tak hilang, Allah lagi tak nampak. Dan takkan Nabi Ibrahim nak guna argument tu. Dia kata, Tuhan kau ni hilang, jadi tak nampak abad sekarang. Dia orang boleh senang kata, alah, Tuhan kau lagi tak boleh nampak terus. Kan? Takkanlah argument lekeh macam tu Nabi Ibrahim bawa. Bila nak kata ni berlaku perubahan dia. Sekejap dia terbit, kejap dia terbenam. Kejap dia nampak, kejap dia tak ada. Kan? Taklah, ini semua bukan Tuhan aku. Tuhan aku adalah yang cipta semua ni. Dan yang cipta semua ni tak mungkin macam semua ni. Yes. Dia tak terkesan kan? Dia tak terkesan kan perubahan-perubahan ni. Sebab kalau tak akan berlaku tasalsul. Ini, kalau anda pening, pening ke benda ni? Seriously? Memeningkan ke? Tidak. Nabi Ibrahim memeningkan. So kita nak tanya dia orang, mana apa penghujahan Nabi Ibrahim sebenarnya dengan ayat ni? Ini penghujahan yang kita bawa. This is the argument yang Nabi Ibrahim bawa. Itulah dalil hudus dalil imkan tu sebenarnya. The term is dalil hudus dalil imkan. Ya, Nabi Ibrahim taklah guna dalil hudus dalil imkan. Aku menggunakan dalil hudus dalil imkan, tak ada lah. Practically, maknawi dah ada dah dalam tu. Ulama extract, extract, extract. Ya, memang kalam lah. Mempertahankan hujahan agama kan? Kalam. Fadal.